喂，俺不等下到，现在不等。呀，那个进队。我呢？Would you really love? You have bullet immunity. I'm bulletproof. You're dead. Sorry about your window. Have a good but night. You're welcome for not getting robbed. Oh hey, what's up? I'm a superhero. Cerita kucing je ni, tak ada idea. Tu apa? Haa, baik saya tengok cerita badan dua. Wait. Baik, jom pun tengok cerita ni. Ada apa? Penyakit jantung yang semakin meningkat dari tahun ke tahun amatlah merisaukan. Ini kerana banyak kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung. Oleh itu, dalam rancangan ini kami akan mengungkai cara-cara untuk mengelakkan penyakit jantung. Bersama saya Rahmat Iskandar dalam rancangan YMCA. Kami telah sediakan beberapa bingkisan tentang cara mengelakkan penyakit jantung. Saya serahkan kepada rakan suka saya, Abdul Razak Sekarang ini. Ya, terima kasih kepada rakan saya di sana. Saya Abdul Razak akan bertemu bual dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan Taiping tentang pendapat mereka akan penyakit jantung. Senang sekali Abun Hadi ni, banyak duitnya. Duit. Encik. Kamu polisi ya? Tak encik, tak. Oh, tidak. Kenapa? Saya ni dari rancangan YMCA. Saya nak interview encik tentang masalah penyakit jantung ya encik. Encik, apa nama encik? Rancangan ni masuk TV ya? Ya. Live kah? Hmm. Oh, gue masuk TV ya. Gue di Malaysia masuk TV dong. Apa nama encik ya? Namanya Wak Suparjo. Encik berasal dari mana? Asalnya saya daripada Surabaya, Indonesia. Gue orang Indonesia dong. Indonesia maju. Encik tahu ya pasal masalah penyakit jantung di negara Malaysia ini ya? Tidak tahu dong. Gue baru sampainya daripada Indonesia semalam. Naik sampan, jangan betul dengan polisi. Okay. Encik tahu, encik mungkin tidak tahu bahawa penyakit jantung merupakan penyumbang terbesar kepada kematian tahunan di Malaysia. Dia menyumbang 13.6% kepada kematian tahunan pada tahun 2016 bagi semua rakyat Malaysia. Apakah pendapat encik tentang fakta ini? Saya rasa kalau untuk menjaga kesihatan, kita kenalah untuk lebih bersenam, untuk menjaga jantung, memakan diet yang seimbang, menjaga pemakanan. Ya, itu saja pendapat saya. Oh, okey. Terima kasih untuk masa encik ya. Ya. Terima kasih ya, orang Indonesia. Saya balik. Okey. Dalam penyiasatan seterusnya, saya ingin menemubal seorang lagi penduduk Taiping mengenai kesihatan jantung. Di situ dapat seorang encik yang kita boleh interview. Jom kita pergi interview. Encik. Saya ni wartawan daripada rancangan YMCA. Okey. Saya nak interview encik mengenai penyakit jantung. Boleh. Apakah nama encik? Rafiq Bukri. Encik. Encik tahu tak bahawa rokok ni dapat menyumbang kepada penyakit jantung? Saya tahu sebab saya ada baca artikel juga dalam saya ni pasal hal ni, tapi saya tak percayalah. Sebab yalah, zaman sekarang ni kita tak percaya internet sangat. Tapi saya agak was-was. Saya nak percaya atau tidak. Boleh tak tuan terangkan supaya saya boleh percaya sikit?
Rokok ni adalah faktor satu daripada faktor utama kepada kematian yang disebabkan penyakit jantung. Selain itu, orang lain juga yang akan mendapat impak negatif daripada merokok. Mereka akan mengidu asap rokok ini dan mendapat impak negatif yang sama seperti Encik mendapat. Seperti Encik tadi yang lari tadi. Minta maaf lah. Sahaja. Encik, insaf-insaf je lah. Saya, insyaAllah saya cuba nanti saya tak nak isap rokok dah. Saya sebab nak jaga diri sendiri dengan orang ramai lah. Saya jaga kesihatan kan. Terima kasih. Okay. Terima kasih untuk masa Encik. Itu sahaja kita pada hari ini. Saya harap kita boleh berjumpa lagi dalam episod seterusnya dalam rancangan YFFM. Jaga kesihatan diri. Tapi ya? Boleh. Kenapa Indon tu ambil duit pakcik tu? Aku pun tak tahulah aku rasa. Itu yang aku tak faham sekarang ni. Itulah. Dia tapi ada tu. Enggak, aku rasa lapar lah. Masuk kat sini ni aku lapar pula tiba. Jom makan. Makan lah. Jom. Makan dulu. Makan. It's fun to stay at the